Saya orang biru. Orang bijau kata sama ke saya sesat. Minta penjelasan. Kok mana saya sesat? Manalah. Dia sesat tak sesat ni dia bukan atas kala. Faham? Dia bukan atas lambang. Nak? Ha. Ada orang dia marah sangat tengok bulan bintang. Tengok bulan marah, tengok bintang marah. Bulan bintang ni hak lambang masjid. Nak? Ha. Lambang marah hijau kita, bodoh kok marah ke warna biru. Padahal biru ni warna Allah, warna langit. Nak? Ha. Jangan siapa kita siapa biru tu cuma sebagai wak gurah saja, bukan hakiki. Nak? Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Barang siapa tak mau ikut perintah Allah dan Rasul, faqad, maka sesungguhnya dalla, dia telah pun sesat. Bukan akan sesat, telah sesat. Sesat banyak, sesat sikit. Dalala, akan sebagai sesat, wak wari sifat pula mubina, sangat terang sesat dia. Maknanya orang tak mau ikut Allah dan Rasul. Nak? Ha. Allah dan Rasul suruh buat satu benda, dia tak mau buat benda tu. Contohnya dalam perlembagaan kita. Nak? Dalam perlembagaan kita ada sebut tidak akan melaksanakan hukum Al-Quran dan Hadis. Kerana akan mengikut undang-undang perlembagaan yang ditulis oleh Lok Rek. Lok Rek ni manusia. Bila maknanya dalam perlembagaan parti, nak menerapkan dasar yang dibuat oleh manusia, tidak akan melaksanakan undang-undang kisah hudud dan takzir, maknanya tidak akan mengikut perintah Allah dan Rasul tu tak? Bila dah ikut perintah Allah dan Rasul, sesat lah. Situ je. Nak? Ha. Sebab tu asal basic tu sesat dah, maka hak cabang-cabang habis kesesatan belaka. Diharuskan kasino. Kasino ni dengan arak, dua ni syaitan. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam. Kita ambil dua depan. Khamru al maisir, sesungguhnya arak dan judi, rijsun min amali syaitan, adalah kotor, najis daripada kerja-kerja syaitan. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Wajib mu kena tinggal dan buang arak. Jangan wiyada dalam bumi kamu, dalam negara kamu, arak dan judi. Dah ada dalam negara kita. Ada. Yang bolehnya orang kafir minum dalam rumah dia. Yang bolehnya orang kafir judi dalam tempat dia. Bolehlah. Nah, ni kita buat tempat untuk orang berjudi. Faham tak? Siap dengan hotel, dengan chalet. Nak mari berjudi yang tidur sini. Di mana tu? Tinggi sekali. Mengatasi segala bulan bintang yang menjadi menara masjid kita. Hebat dah kita menara tinggi. Rupanya tinggi sekali arak dan judi. Genting Highland. Betul tak? Melalu kok karak melenggok. Allah jatuh piyok. Tinggi kat arak kat judi. Nak menunjukkan Islam di bawah. Bukan ya'lu duduk bawah Islam. Nak syaitan di atas. Sebab apa syaitan? Pasal saat ni basic tu sesat dah. Ni bukan cerita politik. Dakwah. Nampak? Ha, tolong nyapa. Mudah-mudahan mu sempat bertaubat. Nak? Ha. Atas sekali tu, dua tu, kerja syaitan. Maka orang yang suka pada kerja syaitan, membenarkan kerja-kerja syaitan itu arak dan judi, dia syaitan juga. Ha? Kerajaan yang membenarkan arak dan judi, kerajaan syaitan. Siapa yang suka dengan kerajaan syaitan, maka dia syaitan. Tok Imam, Tok Imam syaitan. Mufti, Mufti syaitan. Qadi, Qadi syaitan. Tak ada kira mana-mana, di Jepun ke Mongolia, ni umum. Kalau yang cakap umum politik tu, bukan wadah, ni agama. Bahawa Allah kata, rijsun min amali syaitan, tak tak? Najih daripada kerja-kerja syaitan. Yang dibenarkan dalam negara Islam, orang kafir minum arak dalam kedai dia. Dalam rumah dia, kita tak benar buat kilang. Mu nak, mu kena import sendiri. Mu buat dalam rumah, permi kita tak benar. Faham? Nak buat kilang. Ni kasino tempat judi, siap dengan orang puang. Jaga anaknya makan letak dah teruk orang puang. Bukan tu orang. Faham tak? Awet muda-muda, pegang nombor, tukang kocok nombor. Nah? Ha. Jadi,
sampai bila lagi tak ada benda tu, berkekalan dalam kesesatan. Nah, jadi bila kita kata benda ni yang sesat, syaitan sesat, dia nak marah. Nah, sebab apa dia tak berani nak buang? Sebab memberi keuntungan berbilion dolar, berbilion ringgit kepada kerajaan atas nama cukai. Tahun 2007 saja 1.6 bilion daripada genting atas saja. Tak masuk magnum nombor ekor lagi. Tak masuk toto lagi. Bayar kerajaan 1.6 bilion dah. Nah, dah tu 2007. Sekarang 2011. Lagi banyak bilion-bilion-bilion dapat. Nah, sebab tu pitih punya pasal sanggup bersama dengan syaitan dalam kesesatan. Jadi kita dakwahlah pada pemimpin-pemimpin kerajaan sekarang, kembali ke pangkal jalan. Orang yang masih bersama duk rasa betul lagi kerajaan sekarang, tolong balik ke pangkal jalan. Kerana Tuhan kita satu, Nabi kita satu je. Sebelum terlambat. Nah, tu saja. Jangan marah.